Iya, Din. Tadi Sing juga ada maling 3 orang pakai baju ninja gitu. Terus dia pakai BMX, terus Safi sempat ngejar, tapi mereka lolos. Iya, Din. Saya yakin engkau tuh dijebak sama si Jack. Iya, kayaknya. Soalnya aku nggak tahu kalau di kampung kita itu lagi resah sama maling yang pakai baju ninja itu. Din, kamu baik-baik saja kan? Alhamdulillah, Bang. Din baik kok. Kalau lo ada perlu apa-apa, lo ngomong sama gue ya. Iya, Bang. Makasih ya. Tapi, apanya sama Abah tahu kalau gue lagi penjara? Kayak sih, nauin, Din. Soalnya semua warga pada ngomongin lo. Katanya lo tuh ninja yang nyuri-nyuri sendal warga. Kalian semua harus keluar, kecuali satu orang yang mendampingi Udin. Siapa di antara mereka yang akan mendampingi kamu? Sas. Temen aku di sini. Jamaah sekalian, mari sama-sama kita mengangkat kedua tangan memohon kepada Allah dengan khusyuk. Semoga niat kita, hajat kita diijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rabb, hanya Engkaulah zat yang paling pantas kami sembah dan hanya Engkaulah yang kami minta pertolongan. Ya Allah, ya Rabb, kami semuanya ini sangat mengharapkan untuk meringankan beban penderitaan saudara kami, yaitu Udin bin Dadang. Berikanlah ia rahmat-Mu, serta berikanlah kemudahan-kemudahan. Dan jauhkanlah ia dari segala musibah, dan jauhkanlah dari orang-orang yang niat mengzoliminya. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Salah satu cara untuk membuktikan bahwa Udin itu tidak bersalah, maka kita harus segera menangkap maling-maling itu agar tidak meresahkan warga lagi, Mas Munting. Saya setuju, Bang Jaya. Di samping itu, maling-maling ninja itu sudah mencemarkan nama BMX. Dan saya sebagai penegak hukum yang baru harus menangkapnya. Betul-betul. Ya udah. Kalau gitu, malam ini kita bertekad untuk bisa nangkep maling ninja itu. Setuju? Saya setuju, Man. Jaya. Ini semua gara-gara kalian anak BMX. Salah kami apa, Bah? Coba pikir. Kalau si Udin tidak main sepeda, tidak bahkan di kantor polisi. Tapi, Bah. Udah, gak usah ngomong kamu. Kamu tuh belum punya anak. Gak tahu perasaan saya, kan? Din. Kamu yang sabar ya. Banyakin istighfar.
Cuman dalam keadaan kayak gini, cuman Allah yang bisa nolong kamu. Iya, Sas. Makasih ya udah diingetin. Minta maaf sama kamu. Maaf? Kenapa, Din? Gara-gara tadi siang aku terima tantangan dia. Tantangan si Jack. Makanya sekarang aku jadi ada di sini. Kok kamu ngomong kayak gitu sih? Harusnya aku gak menerima tantangannya si Jack. Harusnya aku tadi jalan terus sama kamu. Ya udahlah, Din. Lupain aja, gak apa-apa ya. Gak usah dibahas lagi. Sas, aku janji setelah aku keluar dari sini, aku ajakin kamu jalan lagi ya. Kampung ini harus gue singkirin secepatnya. Astagfirullahaladzim. Waalaikumsalam. Abah. Nya. Tuh, tahu kan sekarang? Kamu gak pernah dengerin omongan Abah sih. Kalau kamu tidak pernah naik sepeda, gak bakal ditangkap polisi. Abah, Udin ditangkap sama polisi bukan gara-gara sepedaan. Tapi gara-gara dijebak sama si Jack. Iya. Kenapa lo yang nyaut? Ini kan urusan keluarganya Udin. Maafnya. Nih lo keluar. Nyak, Saskia tetap di sini, Nyak. Kalau Saskia pergi, Udin juga pergi. Eh, apaan sih lo? Sejak kapan lo berani ngelawannya? Bukannya gitunya, Udin aneh aja sama Nya. Kenapa Nya tiba-tiba ngomong kasar sama Saski? Apa karena Saski gak pernah beliin baju bagus kayak yang Bunga beliin? Kenapa jadi jahat begitu ngomongnya? Pakai segala suuzon sama si Bunga. Siapa yang udah ngajarin lo kayak gini? Siapa? Dia. Bukannya. Udah gak apa-apa, aku balik. Aku balik aja ya. Din, aku malah gak suka kalau kamu kasar sama Nya. Nya, Abah,
Saskia pamit ya. Assalamualaikum. Salam. Ya, Mbah. Sas. Dasar cewek kampung. Gak usah sok perhatian deh sama ibunya Udin. Lo itu udah kalah jauh sama aku. Sepeda lihat-lihat dong. Ya elah bang, lagian parkir mobil bututnya di mari. Eh, buka lu yang butut. Eh buset. Udah nabrak, ngotot lagi. Ganti gak lu? Ya emang butut nih bang. Iya bakal gua ganti. Tapi adu balap dulu sama gua. Berani kagak? Oke jadi? Oke. Ya udah buru masuk mobil. Butut kagak ada apa-apanya paling petoy. Seriusan? Mana lu? Gak bisa kabur dari gue. Anda di mari bertepuk tangan terlebih dahulu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Nah, untuk merayakan dalam rangka si Undin yang dijeblosin ke dalam penjara, mari sekarang kita nih bersulap. Cang, gua cuma teh doang, gorengan, gua juga palsu, Cang. Pakai botol dong, Cang, yang ada harganya. Eh, cakar. Cakra, Cang. Bodoh! Cakar kayak apa, kek? Timbang lu biasa minum air tajin aja lo. Protes mulu. Minum aja, apa yang ada? Mari kita bersulang. Aduh, 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 aduh. Roman-romannya company lagi tos-tosan ini. Ini, Sur, lo itu mesti positif thinking. Jangan sorjan mulu lo. Susah. Sujon kali. Udah, kalau ngomong gak usah pakai istilah-istilah segala, kagak pantas. Orang kagak pinter aja ngomongnya sosok intelek. Eh, Mansur, ngomong asal jepret aja lo. Jangan asal ngina babe gue lo. Kayak lo pernah sekolah aja lo. Eh, Jack, lo jangan sewot aja dong. Kalau bukan gua yang nurunin lo, ya. Sampai sekarang lo masih nyangsang no di atas pohon. Dasar lo, anak gak tahu balas budi lo. Jack, kalau ngomong jangan kasar begitu, kayak babi lo aja. Tapi memang bacotnya saudara lo ini kasar bener. Masa kita dikatain company? Nah, emang kayak company, suka nyiksa orang. Udah gitu songong lagi sama tuh kayak anaknya tuh si Jack. Aduh, ini gua udah gak nahanin.
Udah habis kesabaran gue nih dengerin bacot pian. Sakit lahir batin gue nih. Tuh kan, tuh. Dikit-dikit emosi, Udah kayak tanah longsor. Bang Mansur, itu mah erosi. Udah nyambung lu. Nyambung lah. No, lihat no, muka babi lu no. Erosi, udah kayak tanah longsor. Mukanya banget burungnya tuh. Bang, jangan bang. Jelek-jelek di saudara saya, bang. Biar. Saudara lu ngek sabatin gua. Bang. Berhenti! Saya bakalan berhenti kalau bos kagak ngejar lagi. Gua kagak bakalan kejar lagi. Beneran? Benar. Gua cuma mau setut gigi lo. Biar dasar, makin bonyok. Dasar kau benar. Bosan. Jali. Lo tuh selalu aja nyari. Cari perhatian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rojali, tidak baik berkata keras dan kasar sama-sama muslim ya. Allah itu paling tidak suka kepada orang-orang yang kasar, apalagi suka menyakiti hati orang-orang muslim. Paham? Paham, Pak Ustaz. Paham. Emang tadi Pak Ustaz ngomong apa? Ngomongnya paham. Aduh, si bos. Selalu aja. Nyari perhatian. Ya sudah, kalau begitu Pak Ustaz pergi dulu ya. Assalamualaikum. Salam, saya ikut ya. Ya. Kesil. Awas lu. Pagi-pagi segar, indah banget. Biarpun gua patah hati gara-gara tinggal Ciku pergi, Cakra tetap semangat dengan penampilan yang baru. Bang, men. Buset dah. Buset. Kenapa lu lagi? Lu lagi. Tanggung jawab lu nabrakin mobil gue. Ogah. Kalau berani kejar gua. Oke. Gua.
yang malah nggak pakai baju ninja itu kan? Ya. Wah, kita harus laporan Bang Firman nih. Oh iya, supaya malingnya cepat ditangkap. Yuk. Teman, nanti pas kita ketiga, diserentakin biar pada tahu. Ya. Maling itu kabur ke jalan bungur. Ya, ya. Ah, ini Ibu Baik, Man. Benar. Terus gimana nih? Tenang, sabar. Gua telepon Bang Udin dulu. Halo, Bang Udin. Saya barusan dapat info nih dari anak-anak. Kalau maling ninja itu ada di jalan bungur, tolong kasih tahu Bang Jaya ya. Saya sama Rija langsung ke sana nih. Yo. Anak, makasih ya. Dulu. Saya cabut ke sana ya. Apaan sih? Udah, nanti kayaknya jangan gitu ya. Takut kamu kenapa-napa. Ya, Risa. Terus senang kali hati aku nih diperhatikan oleh bidadari. Sampai, sana. Raisa. Kalian dua, mau nak kemana? Kita lagi ngejar malingnya. Maling ninja itu ada di jalan bungur. Yaudah, kalau gitu aku boleh tak ikut kejar maling tuh? Boleh. Yaudah, lo ikut aja sama kita, ayo. Raisa, saya nak kejar maling tuh ya. Maaf, karena saya tinggalkan engkau di sini. Iya, nggak apa-apa kok. Lebih baik kalian cepat kejar maling itu. Supaya Udin cepat keluar dari penjara, terus nama baik kalian nggak akan tercemar. Benar. Ayo. Udah, ayo, buru. Safi. Hati-hati. Iya, Risa. Aku pergi dulu ya. We'll be right back.
halangin aja. Ya elah bos, hidup kita tuh bukan cuma buat nyalangin orang doang. Kan ada kerjaan yang lain. Ben, ikut gue yuk. Mana? Kita makan enak. Wih, makan enak. Penantian yang kutunggu, makan enak. Ah, tidak ya, beli apa? Udah jalan aja yuk, biarin aja orang gitu. Wah, gini nih kejelekan si bos nih. Bisanya ngancem. Agar dipakai diajak makan enak lagi. Woi bos, ikut bos. Rumah Rojali dulu ya, sebentar. Ngapain? Saya cuma mau ngasih tau si Rojali, kalau si Udin masuk penjara itu gara-gara jebakannya si Jack. Gak usah, Bah. Kan abang tahu Bang Rojali kayak gimana, hah? Nanti urusannya tambah ribet. Iya, cuma mau ngasih tau aja, si Jack itu sudah keterlaluan, jolimin si Udin. Saya tunggu di rumahnya si itu ya, Bang Marjuk ya. Assalamualaikum. Sengaja, nggak tahu nenek. Kalau teman saya satu ini, kayak sengaja nek, udah niat dari awal mau nyiram nenek. Lu apa-apaan sih, sembarang aja lu kalau ngomong lu. Nggak nek, nggak. Saya nggak mau niat nyiram. Ya udah Yus, kalau lu kagak niat, mending lu minta maaf aja. Meskipun nenek-nenek begini, tapi hatinya udah kayak bidadari Yus. Lihat senyumnya tuh Yus. Cantik banget Yus. Udah kayak Miss Universe. Lama-lama sama nenek, gue suka kilap di ntar nih. Aduh, apaan sih lo? Tahu aja. Maaf ya nek, maaf ya. Wes, Yus, jangan panggil nenek, tapi non gitu. Maaf ya non nenek. Temen saya ini matanya suka siwer. Kagak bisa ngebedain mana nenek-nenek sama bidadari yang jatuh dari surga. Gue maafin, tapi jangan digodain dong. Ikut jadi malu. Udah jaya nap tuh. Siaga satu ini. Kang Dadang? Sekarang nggak ada. Salah lihat kan ya.
Gara-gara kinerja sama Jainab, kena ayam deh. Demi Jamilah, gak apa-apa lah kena ayam. Mesti dibersihin. Baguslah. Tapi kerjaan nih, kena ayam. Nanti ketemu Rojali, ledekin lagi, cuci dulu ah. Sur, mulai nyari, lu jangan bikin masalah lagi sama gue. Gue kecapek ngejar-ngejar lu. Oh, saya juga gitu, bos. Saya juga udah capek diuber-uber sama si bos. Emang kanye, gue kan bos lu. Lu mesti nurut, mesti ngebela gue lo kalau ada apa-apa. Iya, iya. Saya belain si bos, asalkan si bos ada di jalan yang benar. Nah, gitu dong, ya. Nih, salaman dulu sama gue. Damai kita. Iya, yeah, damai. Gitu. Petik lagi, no. Belau, no. Ini juga. Ntar lu lembut. Permisi. Eh, Demang. Ngapain lu kesini? Hah? Mau ngajak ribut? Ayo. Dengar ya, Rojali. Gara-garanya si Jack, jebakannya si Jack, si Udin jadi masuk penjara. Itu sepertinya si Jack udah ketularan sama lu ya. Wah, tuh dasar si Udinnya aja yang begitu. Si Jack mah artinya selembut salju. Kagak mungkin dia ngejebak. Boleh si Jack artinya selembut apa? Salju. Boleh, selembut salju boleh. Tapi otaknya licik kayak serigala. Bang Dandang tahu aja. Jenius bang, jenius. Lu ngapa jadi ngebelain dia? Kan tadi kita udah salaman. Lapan saya bilang tadi, saya belain si bos. Kalau si bos ada di jalan yang benar. Tuh dengerin tuh, Mansur aja tahu kalau kamu salah. Lu kagak usah bawa-bawa si Mansur, ya? Ini urusan gue sama lu. Ya udah Rojali, terserah kamu lah. Pokoknya gini, kalau si Jack tidak mau ngebebasin si Udin, saya akan ajak warga-warga untuk nangkap si Jack rame-rame. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei Mansur, kita pulang. Selesai metik tek. Bos. Tunggu. Kayaknya ada yang salah dah. Apa dia lagi yang salah? Ini kan rumahnya si bos. Kok bos yang pergi sih? Lah iya ya. Hei, Demak! Bener kata Pak Ustadz. Kalau orang lagi emosi, jadi oon sesaat. I do. Mil, gue udah dengar kejadian yang menimpa Udin. Gue turut prihatin ya, Mil. Tapi gue yakin kok, bukan Udin pelakunya. Sebenarnya lo puas kan, sama keadaan anak gue. Astagfirullahaladzim, Mil. Kenapa sih lo tuh suuzon terus sama gue? Gue tuh tulus ngomong kayak gini loh, Mil. Denap, gue udah tahu siapa lo sebenarnya, ya. Jadi jangan sok perhatian sama gue, ya. Orang lain bisa lo kadalin, gue kagak bisa. Assalamualaikum. Salam. Ya Allah, sampai kapan sih Jamilah tuh berpikiran jelek ke gue?
kau nih. Gua ngeliat ninjanya ada di atas. Wah, oh iya betul, itu ninjanya. Ayo kita kejar yuk. Kita akan sama-sama penegak hukum. Saya mau pakai sarung tangan dulu. Ah, ikut-ikutan aja. Eh, Mas Munting. Kita kan lagi kejar ninja. Ninja itu kan lincah. Kita butuh speed yang cepat buat kejar mereka. Kalau itu saya setuju, Bang Yaya. Ya udah, ayo Bang Yaya. Ayo, ayo, ayo. Keburu jauh ini. Nanti. Pada ngejar ninja lu malah nyungsep sini. Apain sih lu? Nyungsep dodol. Dodol!
sono maling ninja. Ayo. Bariman, baru tugas dari si bos. Suruh ngalangin lo. Buset, ngomong-ngomong aja lo disuruh-suruh sama si bos. Itu kan kejahatan, mending nolongin. Biar si Udin dibebasin dari penjara. Ayo, yuk. Oke, gini deh. Kita battle gimana? Kalau gua kalah, gua ikutin lo. Battle lagi, jelas aja kemarin lo udah kalah. Nah, itu kebetulan aja lo. Gua mau ngejar, ada waktu. Yeah. Mana sih lu? Gua mau ngejar tuh maling tuh. Udah, betul lu sini. Set. Eh, udah. Woi, ojek. Lepas lu. Waduh, kan. Berjuang dan berdoa selalu. Berjuang dan berdoa selalu. Sama lo, jangan-jangan lo bersekongkol ya sama tuh ninja. Ya mangap, bukan gak ketau. Eh, diam aja deh lo Jal, ya. Lagi pula juga buat apa lo nangkap tuh ninja? Hah? Kan ketuanya udah ketangkep tuh, di penjara. Eh, lo jangan nginasi Udin lo. Seenak-enak lo nginasi Udin. Udin itu udah jelas bahwa dia itu maling, ya kan? Udah ada saksinya. Nah, berarti dia itu adalah keluarga maling. Man, kita harus lapor ke polisi nih, man. Kalau si Jack tuh habis bebasin maling. Eh, kutu koprek. Lu gua jelasin juga, masih sih kagak ngerti lu. Udah jelas kalau Udin tuh keluarga maling. Eh, dia lo Jack. Mantai dong, woi. Maling, woi. Sudah mah. Gak ada guna kalau cari masalah untuk gaduh. Dia udah terlaluan, hah? Udah. Kalau ngelawan dia mah, masih ini gak bakal kelar. Kalian tuh nambah masalah baru. Itu maling ninjanya. Ya Mas Monti, ayo kita cegat ke arah sana. Saya setuju. Thank you.
Malkis coklat ya, mengjuara nih. Lihat double begini tuh. Wuh, coklatnya. Kalau digigit. Kayak menyentuh pipi Giant Map. Mantep. Hah? Apa? Saskia, izin mau nengokin Udin dulu ya. Eh, bilangin ya. Babe belum sempet nengok dia. Salamin ya. Iya. Ya di Saskia berangkat dulu ya, Be. Mau gua markis dulu, enaknya. Babe, biar sosial sama lagi. Iya. Weh, Waalaikumsalam. Bang Marjuk, Abah udah datang. Yeay. Mbak, lu disebut. No, orangnya nongol, no. Eh, panjang umurnya lu. Bini lu nyari ini. Iya, saya udah tahu Bang Marjuk. Tahu apaan? Bang Marjuk, saya mau narik angkot nih. Oh, ke kantor polisi, jenguk si Udin, bareng ini Jamila. Iya, yaudah lu hati-hati ya. Eh, Sas, bareng aja sama mereka. Mau aku barengan sama Nya. Bengong lagi. Udin, bareng aja. Buruan sana. Saskia naik angkot lain aja deh. Ada-ada aja ya. Angkot aku sendiri, mereka juga mau ke sono. Kenapa ya mesti pake angkot yang lain? Udah cepetan. Udah cepetan naik. Udah deh. Salam Udin ya. Assalamualaikum. Salam. Ayo Bang Maju. Iya. Om Maju, saya berangkat dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Salam, hati-hati dang. Ya. Makin gape aja men lo. Gua tuh mendah, kok temen jago. Ben, tolong ambil minum, Ben. Haus nih. Apaan? Lain dong. Manja banget. Bos, bunga tuh. Oh. Ngapain bunga kesini ya? Kan kali sama lu, Bos. Ah, lu paling bisa lu. Alah. Hai bunga. Bajunya sama, bukan? Jack, sini gue ngomong. Doang. Lu ngomong apa? Ngomong aja. Pasti lu kan yang jebak si Udin masuk penjara? Iya. Nangnya kenapa? Kan lu yang minta sendiri kan? Lu minta ke gua untuk jauhin Udin dari Saskia. Ya udah, gua masukin aja ke penjara. Jadi sekarang kemana? Video rekaman babi. Lu tuh pinter tuh bego sih. Gak kayak gitu dong caranya. Gue gak akan ngasih rekamannya kalau lo gak bebasin si Udin dari penjara hari ini juga. Oh ini kan beda. Bukan sesuai sama omongan lo kemarin. Ya udah. Gak mau gue. Oke, lo gak mau. Yaudah. Gue tunggu. Mau kemana? Gue mau kantor polisi dan gue bakal ngeliatin video rekamannya kalau Babel lo sama Suramat itu udah sekongkol buat ngejebak gue. Oke. Tunggu dulu. Iya. Gue bakal bebasin. Asal lu janji, lu jangan ngasih rekaman video itu ke polisi. Ngerti? Oke, gue tunggu di kantor polisi jam 1 siang. Awas. Ngapa sih itu ya? Ribut mulu. Bunga. Muka doang lu yang cakep, tapi otak lu licik banget. Gak baik, kayak gue, ya. Yeah. Sebenarnya kalau lu sama gue berjodoh, pasti cocok banget. Berani-beraninya ngerjain kapten, Yus. Lu lagian nyalahin si Anggit lu. Itu kebakarannya juga pura-pura, mereka ngerjain kita. Lagian lu teriaknya paling kenceng. Ngapain juga lu panik, ke? Ikutan teriak-teriak, lu juga salah, Yus. Aduh, udahlah. Debat sama lu gak ada hasilnya. No, lu lihat tuh, ada keran, mending cuci muka. Ayo.
Yus, si ibunya pingsan Yus. Pasti ini gara-gara ngeliat muka lu yang belepotan Yus. Udah belepotan, jelek lagi lu. Sama, lu ngacak sono, lu liatin muka lu. Alamat nih ibunya pingsan, udah. Alamat ntar orang tahu gimana nih Don. Udah kita kabur aja udah, cepetan. Bener juga Yus, kita kan gak niat apa-apa Yus ya. Kita gak niat, kita gak salah kan Yus. Iya makanya cepetan kita kabur. Ntar Yus, nanggulin gue cuci muka dulu. Cepetan Don, aduh cepetan. Gara-gara lu nih Yus, semuanya Yus. Lah, kok jadi gara-gara gue? Enak amat lu ngomong. Wajar lah Yus, sebagai kapten gue itu harus ngomong yang enak-enak. Kapten apaan lu? Kapten Dodol, PA. Ayo cepet lari-lari. Iya. Iya, Nyak. Mendingan lo jauhin Udin. Emangnya kenapa ya, Nyak? Iya. Si Udin kan lebih suka si Bunga daripada lo. Inisiatif siapa yang mengenai pakai ninja? Oh, kalau untuk inisiatif itu inisiatif saya, Pak. Ya, saya suruh dia untuk menggunakan kostum ninja dengan saya, karena itu cuma berseru-seruan aja. Ikuti program mengantar. Adek-adek, jangan melakukan adegan-adegan yang ada di sinetron ini tanpa didampingi oleh orang dewasa atau yang ahli di rumah. Karena adegan-adegan yang tadi itu dilakukan oleh reder-reder profesional. Ya, Oke. Okay.